Raymond, kami masih belum dapat memberkasnya. Bangsat, sudah lebih sebulan di keluar penjara. Aku mau kau cari dia sampai dapat. Kami dah cuba memberkasnya, Raymond. Tapi Zamri itu bukan calon-calon orang. Habis, apa guna yang korang ramai? Kalau masalah sekecil begini tak boleh kamu selesaikan. Masalahnya sekarang, ada seorang lelaki misteri muncul, Raymond. Benar, Raymond. Entah dari mana datang pun kami tak tahu. Handal pula tu. Cari jalan supaya kita dapat perangkap dia. Ingat, kita tak boleh biarkan dia begitu lama. Tapi Raymond, malam besok kita ada pertemuan dengan William Chong. Dia nak serahkan hasil rompakannya. Ya, aku tahu. Tapi ingat, jadikan pertemuan dengan William Chong kali ini sebagai pertemuan terakhir. Namanya sudah panas sekarang. Lepas! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Belum ada orang yang berani mencabar aku, bangsat! Dan kau jangan cuba menjadi orang yang pertama. Kau tentu tahu, bukan? Apa akibatnya pada sesiapa yang cuba dan mencabar aku? Kau langsung tak ada perut, Raymond. Kau telah memperalatkan aku untuk kemauan kau. Aku sanggup masuk penjara semata-mata untuk menyelamatkan kumpulan kita. Apa? Itu semua tak cukup pengembaraan aku? Itu bukan pengembaraan, bangsa. Itu penipuan. Di mana kau sembunyikan wang 1 juta ringgit itu? Di mana? Walaupun sudah 5 tahun berlalu, Sabri, tapi aku tak pernah lupa. Aku tak tahu tentang wang itu. Selepas saja numpangan aku terus dengan kawan polis. Aku tak tahu, aku tak tahu. Bohong. Kau menyembunyikan diri seminggu saja selepas rompakan itu. Dan aku tahu, Zabri, kau tentu ada masa untuk menyembunyikan duit itu, bukan? Ingat, jangan cuba nak bermain dengan api, Zabri. Kelak ia akan membakar diri kau sendiri. Betul, Raymond. Betul. Aku tak tahu menahu tentang wang 1 juta tu. Aku tak tahu, aku tak tahu. Walau apa pun alasan kau, aku tidak peduli, Samri. Aku beri kau masa seminggu dari sekarang. Kalau tidak, kau akan kehilangan sesuatu yang amat berharga. Lebih dari nilai wang yang kau sembunyikan. Kau begitu kau boleh bunuh aku sekarang. Biar puas hati kau. Bunuh! Nyawa kau tidak berharga bagi aku, Samri. Aku cuma mahukan wang yang kau sembunyikan. Itu saja. Ingat, aku beri kau tempoh seminggu dari sekarang.